kegiatan dua titik lokasi. Di Kelapa dengan 10 ya, Antang. Setelah dari sini kami akan ke Dayak, Pencerahan juga. Ya. Bantuan yang diserahkan apa saja, Bu? Bantuan yang diserahkan hari ini alhamdulillah ya. Jadi ada dari Dinas Sosial, dari teman-teman bantuan nasi ya, ada sekitar 400 dus. Terus dari sosial juga banyak, ada selimut, ada sarung, ada permainan anak, ada baju untuk ibu-ibu ya. Karena ya untuk yang paling mendesak lah dulu. Ada pampers dari teman-teman, ada minyak telon karena banyak juga anak kecil. Dari PKK sendiri ada rencana nanti akan membuat trauma healing tidak bagi anak-anak yang terkena dampak dari ya. Insya Allah ada, karena memang saya lihat tadi banyak sekali anak-anak ya. Di dua masjid ini, wah, anak-anaknya ada sekitar 40 anak ya. Jadi tadi saya kaget, aduh, hampir saya bawa buku-buku ya untuk anak-anak kecil, mereka baca-baca ya, karena mereka hanya berlari ke sana kemari tanpa ada kegiatan. Jadi sebaiknya memang kalau ada yang mau bantu buku, alhamdulillah, buku untuk anak-anak.